Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa Ashhadu Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Balagha risalata wa addal amanata wa nasohal ummah Wa jahada fisabilillahi hakka jihadih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Amma ba'd ba para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas selimpahan berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian sehingga di malam hari yang berbahagia ini di penanggalan tanggal 20 dari bulan Jumada Tsaniyah tahun 1438 Hijriah ini kita sekalian kembali da dapat bermajlis mengkaji kitab Al-Jannatu Nar tentang surga dan neraka dan di beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat neraka, di mana neraka itu berada, bagaimana luasnya neraka, bagaimana lapisan-lapisan neraka, bagaimana pintu-pintu neraka, bagaimana bahan bakar neraka, dan bagaimana juga sifat-sifat lain yang telah disebutkan. oleh Nabi SAW alaihi wasallam tentang tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang durhaka itu. Dan bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ahlun nar imuhum tentang penghuni neraka dan apa saja kejahatan-kejahatan mereka sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka mereka akan tinggal di dalamnya. Dan mereka orang-orang yang kufur dan musyrik. Mereka bahkan tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzabu wastakbaru anha, hum fiha khalidun." Di dalam surat Al-A'raf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bersifat sombong di dalam menyikapinya maka mereka itu adalah ashabun nar para penghuni neraka hum fiha khalidun mereka akan tinggal di dalamnya dalam keadaan kekal demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang durhaka kepada Allah bahwa mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Dalam surat Az-Zuhruf ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu mereka akan diazab di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat-ayat yang lain di antaranya di dalam surat al-Baqarah sendiri di ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman kafaru wa bi fiha dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami maka mereka itu penghuni neraka dan mereka itu akan kekal di dalamnya ya masih di dalam surat al-Baqarah ayat 160 sampai ayat 161 juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Innal ladzina kafaru wamatu matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dan mereka meninggal dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya serta oleh seluruh manusia. Mereka akan tinggal kekal di dalam neraka, tidak akan diringankan azab dari mereka dan tidak pula mereka akan mendapatkan tangguhan waktu. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau telah menyebutkan bahwa kapan orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka Maka mereka tidak akan berpindah darinya Setiap hari azab mereka semakin bertambah Ya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengkabarkan hal itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya Beliau telah bersabda Ya dukulu ahlul jannatil jannata Ketika ...penghuni surga sudah masuk ke dalam surga... ...wa ahlun narin naro... ...dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka... ...thumma yaqumu mu'adzinum baynahum... ...di tengah-tengah mereka kemudian akan diserukan... ...ya ahlan nar la maut... ...wahai penghuni neraka... ...tidak akan ada lagi kematian... ...wala ahlal jannah la maut... ...wahai penghuni surga... ...tidak akan ada lagi kematian... ...khulud... kalian semua akan kekal di dalamnya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah" Apabila penghuni surga ini sudah masuk ke dalam surga, wa ahlun nari ilan nar dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka ji abil maut maka kemudian kematian didatangkan diletakkan di antara surga dan neraka ya dan di dalam riwayat yang lain disebutkan kematian ini berbentuk seekor domba dan setiap penghuni surga dan neraka mengenali bahwa itu kematian ya karena mereka telah menjumpainya di saat ya datangnya ajal mereka ketika mereka meninggal dunia. Hatta yuj'alu bainal jannati nar. sehingga kematian tersebut diletakkan di antara surga dan neraka. Summa yunadi munadi. Kemudian saat itu ada seseorang yang menyerukan ya ahlal jannah la maut wala ahyan nar, la maut wahai penghuni surga tidak akan ada lagi kematian wahai penghuni neraka tidak akan ada lagi kematian di dalam riwayat yang lain disebutkan maka disembelihlah kematian tersebut disaksikan oleh penghuni surga dan penghuni neraka lalu kemudian dikatakan kepada mereka wahai ahlunna ahlul jannah la maut wahai penghuni surga tidak akan ada lagi kematian dan wahai penghuni neraka tidak akan ada lagi kematian yang ada adalah keabadian ahlul jannati farohan ila farohihim. Maka penghuni surga semakin bertambah bahagia di atas kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Karena dengan masuknya ke dalam surga sendiri mereka sudah sangat senang. Begitu dikatakan lagi kepada mereka tidak akan pernah lagi akan ada kematian. Dan kalian akan hidup selama-lamanya di dalam surga maka mereka semakin senang. Karena sebagaimana disebutkan di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, la anha hiwala. Penghuni surga itu tidak menginginkan untuk berpindah tempat lagi. Ya kalau kita di dunia terkadang kita berhijrah ke suatu tempat, sudah merasakan kenyamanan tiba-tiba kemudian setelah sekian tahun kita mengalami kebosanan, maka kemudian kita berpindah dari BTN yang satu ke BTN yang lainnya Dari rumah yang satu ke rumah yang lain Dari satu kampung ke kampung yang lain Tetapi di surga kelak Mereka tidak pernah berpikir untuk berpindah La ya Maka ketika dikatakan kepada mereka Bahwasannya mereka tidak akan lagi mengalami kematian Dan akan hidup secara abadi di dalam surga Maka kebahagiaan mereka bertambah Wa ahlin nari huznan ila huznihim Sebaliknya penghuni neraka bertambah kesedihan di atas kesedihan mereka. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka sebagaimana kita ketahui bahwa dia menjadi tempat tinggal bagi orang-orang musyrik. Ya, ketika Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu masuk ke dalam neraka, dan kemudian mereka tinggal di dalamnya. Maka, surga dan neraka ini secara otomatis menjadi kampung halaman mereka, menjadi tempat tinggal mereka. Sebagaimana surga, dia akan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka di dalam surat Ali Imran ayat 151, wama wa huna wa ma wa humun nar wa sa maswa Dan tempat kembali mereka itu api neraka dan neraka itu adalah merupakan seburuk-buruk kediaman bagi orang-orang yang zalim. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Ya di dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah neraka Jahannam itu merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?" Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an di antaranya juga dalam surat Yunus ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun mereka itu adalah tempat kembali mereka neraka karena akibat dari amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang mengajak dan menyeru manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka ini perlu untuk kita waspadai. Ya. Karena ternyata sebagaimana di sana ada hamba-hamba Allah yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga, maka demikian pula di sana ada sekelompok manusia atau makhluk Allah yang mengajak manusia ke dalam ke dalam neraka. Ya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para tokoh pemimpin penyeru terhadap aliran-aliran sesat yang mengajak manusia kepada madhab-madhab yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala ya maka orang-orang yang seperti itu berarti telah mengajak manusia untuk masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ula'ika mereka itu adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka mereka ini sesungguhnya adalah pejabat-pejabat iblis Yang telah menjadi wakil-wakil iblis Untuk mengajak manusia ke dalam Ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu di dalam surat Al-Qasas ayat 41 Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami telah jadikan mereka itu para imam para pemimpin yang mengajak manusia kepada neraka. Ya, jadi ada imam yang mengajak manusia ke dalam neraka. Dan di antara mereka tentu yang terdepan adalah syaitan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalau kana syaitanu ila sa'ir." Apakah mereka masih akan tetap mentaati syaitan padahal syaitan itu sangat jelas-jelas mengajak mereka ya da, mengajak mereka ke dalam api neraka sa'ir dan kita ketahui bagaimana permusuhan permusuhan syaitan terhadap manusia yang kemarin saya angkat di dalam pembahasan khutbah Jumat tentang waktu syaitan lil insan ya permusuhan abadi permusuhan yang bermula dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman ya permusuhan tersebut tidak pernah padam oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syaitana lil insani adu adua. sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata maka jadikanlah dia sebagai musuh para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu manusia yang juga mengajak kepada kesesatan seperti misalnya para tokoh-tokoh komunisme ya tokoh-tokoh PKI yang sekarang mulai bermunculan lagi menampakkan batang hidung mereka secara terang-terangan mengajak bangsa ini kembali kepada ajaran eh, yang sangat sesat dan menyesatkan tersebut maka mereka ini adalah du'atun ila abu abi jahannam. Para penyeru yang mengajak manusia ke dalam api neraka jahannam. Ya. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka itu mengajak manusia ke dalam api neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada orang-orang yang beriman untuk menikahkan orang-orang kafir Dan orang-orang musyrik Dengan wanita-wanita muslimah Karena alasan itu Mengapa seorang wanita muslimah Tidak boleh dinikahi oleh orang-orang kafir Dan orang-orang musyrik Karena mereka difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yad'una ilan nar Menyeru Mengajak manusia ke dalam api neraka Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat al-Baqarah Ayat 221 tadi Walat tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mush, mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah sehingga mereka beriman sungguh seorang budak wanita hamba sahaya wanita tetapi dia itu beriman lebih baik kamu nikahi daripada wanita yang musyrikah walaupun dia itu cantik jelita memikat pandanganmu walatun kihl musyrikiina hatta yu'minu dan janganlah engkau menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita muslimah sehingga mereka beriman wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum Sungguh seorang hamba sahaya mukmin yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik yang kamu kagumi. Kemudian Allah berfirman, "Ulaika yad'una ila nar." Karena mereka itu mengajak manusia ke dalam api neraka, wallahu yad'u ila al-jannati wal magfirati bi Dan Allah Subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak manusia kepada surga dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam surga dan maghfirahnya. Bahkan kita diperintahkannya untuk apa? Diperintahkannya untuk berlomba. Bukan hanya berlomba. Berlari dan berlomba. Berlari kencang. Oleh sebab itu subhanallah saya dapatkan sebuah ceramah dari salah seorang syekh Pentadaburan yang sangat luar biasa Dari ayat-ayat suci Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk mencari Rizki Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita Dengan mencari rizki dengan cara apa Berjalan kaki Famsyu manaki biha Berjalanlah kalian mencari rizki Di muka bumi ini Berjalanlah Masyu itu berjalan santai itu mencari rizki karena dia hanyalah merupakan sarana bukan tujuan ya bukan untuk mencari tujuan rizki itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah karena mana yang lebih baik kita menjadi orang miskin atau menjadi orang kaya mana yang lebih bagus menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar Mendingan mana? Saya yakin si jawaban antum menjadi orang kaya dan bersyukur. Ya, kayaknya ya saat ini sulit menemukan orang yang lebih memilih jalan kemiskinan. Katanya biar saya miskin, saya bersabar. Karena orang miskin itu akan masuk surga mendahului orang kaya berapa? 500 tahun. Tapi perlu diketahui bahwa itu maknanya jikalau kualitas keimanan orang kaya dan orang miskin apa sama. Jadi jikalau ada orang kaya nilai keimanannya 70 misalnya. Orang miskin nilai keimanannya 70 juga. Maka mana yang lebih dulu masuk surga? Ya amalannya sama ini, yang miskin duluan. Karena miskin ini tidak perlu diaudit. Apa yang mau diaudit? Tidak ada. Tidak ada kekayaannya. Tetapi kalau seandainya orang kaya ini keimanannya lebih baik daripada orang miskin, siapa yang duluan masuk ke dalam surga? Ya orang kaya. Ya, orang orang kaya. Oleh sebab itu orang kaya dia bisa melakukan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasannya rizki itu adalah merupakan fadl, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk mencari rizki, kita perhatikan ayatnya famsyu fi manakibiha. Berjalanlah di buka bumi ini, berjalan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, kita diperintahkannya berjalan atau bergegas. Bergegas. Idza nudiya lis yaumil jumu'ah fasau ila Kapan kalian dipanggil, diseru untuk berzikir kepada Allah, maksudnya untuk melaksanakan salat pada hari Jumat. Fasau, bersegeralah. Tuh, kalau pas untuk salat kita apa? Bersegera. Gilirannya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala diseru untuk masuk ke dalam surga. Perintahnya apa? Bukan lagi bersegera. Tapi wasari'un ila wa jannatin wal ar. Berlombaklah kalian, berpaculah kalian. Ada persaingan. Ya. Diperintahkannya untuk bukan hanya bergegas tetapi berlomba untuk mendapatkan surga. Begitu lagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah untuk bertaubat, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan ridho dari Allah, kita tidak lagi diperintahkan bukan hanya berlomba tetapi apa? berlomba sambil berlari kencang. Fafirru ilallah Bahasanya sudah lain lagi. Maka segeralah berlari sekuat-kuatnya kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu. Bi al hadaf. Takunu as Sesuai dengan tujuan. Maka usaha itu dilakukan. Dan kita akan mendapatkan. Apa yang kita inginkan sesuai dengan kesungguhan yang kita lakukan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i beliau mengatakan bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal sahirul layal. Sesuai dengan kadar kesungguhan maka apa yang kita cita-citakan itu akan kita peroleh. Dan barang siapa yang menginginkan keutamaan maka pastilah dia begadang di waktu malam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk menikah dengan kaum musyrikin karena mereka adalah yad'una nar. Dan ini tentunya adalah sangat bertentangan dengan cita-cita dan tujuan hidup kita sekalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apabila kita bertanya apa saja sebenarnya kejahatan-kejahatan pokok yang dilakukan oleh manusia yang dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka bahkan menyebabkan mereka kekal di dalam neraka tersebut manakala kita cermati di dalam ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan kita dapatkan penjelasannya begitu panjang lebar disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab sucinya dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya yang sahih tentang amalan-amalan yang menjerumuskan manusia masuk ke dalam ke dalam api neraka. Amalan yang paling besar atau yang menjadi penyebab utama seseorang itu masuk ke dalam api neraka adalah kekufuran dan kemusyrikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita sekalian bahwasannya orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka maka akan diserukan kepada mereka inna maktallahi, inna maktallahi lakum adzamu min maktikum anfusakum kufri kufrikum bil iman ya bahwasannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian melebihi kemurkaan kalian terhadap diri kalian itu sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat di dalam surat Ghafir ayat 10. Innal ladina kafaru yunadawna Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan diseru, maksudnya akan diseru di saat mereka masuk ke dalam neraka. Lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum ilal imani Sesungguhnya kemurkaan Allah Jauh lebih besar daripada kemurkaan kalian terhadap diri kalian Bagaimana Allah tidak murka kepada kalian Di saat kalian diseru untuk beriman Fatakfurun Lalu kemudian kalian justru kufur Akhirnya kemudian mereka mengatakan Qalu Rabbana amitna amitnasnataini wa Ya Allah, matikanlah kami untuk kedua kalinya. Ini jangan kemudian dibiarkan berlarut-larut dalam keadaan disiksa seperti ini. Dan hidupkanlah kami untuk kedua kalinya. Matikan kami, kembali hidupkan kami kembali. Nanti kemudian kami akan apa? akan beramal soleh. fahal min fahal ila min sabil. Maka kami sudahlah. Sekarang kami sudah mengakui kesalahan kesalahan kami. Lalu kemudian apakah ada solusi sehingga kita bisa keluar dari api neraka ini? Ya. Ini adalah penyesalan yang tidak akan bermanfaat tentunya di hari kemudian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi eh, Sebab utama Adalah kekufuran dan kesyirikan Sebagaimana banyak disebutkan di dalam Ayat-ayat Al Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi s.a.w Kemudian Yang kedua Sebab utama yang menjerumuskan seseorang masuk ke dalam api neraka adalah tidak menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasari karena penolakan terhadap keberadaan hari kebangkitan sehingga dia tidak lagi mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita sekalian tentang diskusi yang akan terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi akan ada diskusi ketika mereka sudah masuk ke dalam ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Kok bisa kan tempatnya berjauhan ya? Ya di sekarang saja kita di dunia sudah sudah bisa untuk melakukan komunikasi jarak jauh, apalagi di akhirat kelak. Ya, maka kemudian penghuni surga akan bertanya kepada penghuni neraka. Apa pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka? Mereka akan bertanya, masalah kakum fi sakor. Apa yang telah membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? maka kemudian mereka menjawab lamna kuminal musallin karena dahulu kita tidak salat walam nakunut'imul miskin dan kami dahulu tidak suka memberikan makan kepada fakir miskin wa kunna nahudhumal khaidhin wa kunna nakdzibu biyaumiddin hatta atana alyaqin kami suka ya Memperolok-olok ayat-ayat Allah bersama dengan mereka, orang-orang yang mendustakan, dan kami pun mendustakan akan keberadaan hari kebangkitan, sehingga datangnya kematian kepada kami. Jadi, inilah merupakan sebab yang menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka, ketika mereka tidak lagi memiliki kepedulian terhadap perintah-perintah Allah. Ya, tatkala manusia menjadi al menjadi manusia-manusia yang curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil Celakalah orang-orang yang curang itu. Siapa mereka? Alladzina idza tahu ala yastawfun. Apabila orang lain memberikan timbangan atau takaran kepadanya dia meminta agar supaya tidak ada sedikit pun yang kurang. Wa Namun apabila mereka yang menimbang dan menakar untuk orang lain dia kurangi. Ayat ini walaupun kata Syaikh bin Uthaymin di dalam tafsir Juz Amma beliau mengatakan walaupun ayat ini adalah ayat berkenaan dengan timbangan dan takaran tetapi dapat dikiaskan ke dalam masalah ini ya segala bentuk kecurangan di dalam muamalah Seorang suami yang hanya menuntut istrinya agar memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia selalu menuntut hak-haknya sebagai suami. Sementara dia tidak memberikan ya hak-hak sang istri maka dia pun mutafifin. Seorang pegawai yang hanya menuntut haknya secara sempurna dari instansi di mana dia bekerja. Sementara dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pegawai dan karyawan maka dia pun mutaffifin. Manakala kita berbicara seputar masalah ta'amul kita dengan Sang Khalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisanya cuman berdoa dan berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka kita pun sesungguhnya mutaffifin. Apa yang tidak kita minta kepada Allah? Orang Indonesia berdoa dengan doa sapu jagat katanya. Tidak ada satu kebaikan pun di dunia kecuali diminta dan tidak ada satu kebaikan pun di akhirat kecuali diminta. Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah Diminta semuanya. Tapi giliran diperintahkan untuk sholat, dia tidak sholat. Dipun, diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dia pun tidak berpuasa diperintahkan untuk berzakat, dia pun enggan untuk membayar zakat. Yang seperti ini kan mutawifin. Ya, walaupun ayat ini zahirnya adalah berkenaan dengan timbangan dan takaran. Ya, saya kemarin di Madinah masuk di apa namanya pusat pembelanjaan di belakang Masjid Nabawi masuk ke salah satu toko Tiba-tiba saya dapatkan penjual dan pembeli sedang bertengkar. Tapi karena di Madinah nuansanya adalah nuansa ya, nuansanya nuansa Islami, nuansa dakwah. Maka kemudian mereka bertengkarnya pakai dalil. <tuh> ya, bertengkarnya pakai dalil. Si penjual ini ya tokonya toko sepatu sandal begitu, Si penjual dia memberikan harga tertentu kepada si pembeli. Si pembeli kemudian menawar terlalu murah. Akhirnya kemudian si penjual tentu tidak mau menjual barang dagangannya kepada si pembeli itu. Si pembelinya ini orang Mesir. Akhirnya kemudian dia bersumpah, dia mengatakan wallahi innakum utafifin. Demi Allah kalian ini katanya orang-orang yang curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutafifin kalian berikan harga yang sangat mahal. Akhirnya kemudian penjualnya juga ya nampaknya penjual-penjual di Madinah banyaknya adalah minimal mendengarkan kajian di Masjid Nabawi atau mendengarkan itu. Karena di Madinah di pasar Madinah yang terdengar paling suara murotal, suara syekh berceramah kajian begitu. Akhirnya kemudian si penjual itu dia mengatakan katanya ya am wahai paman ayat ini tidak sesuai dengan apa yang anda pahami Ayat ini berkenaan dengan timbangan dan takaran Adapun kemudian adu tawar seperti ini Ini tidak termasuk ke dalam kategori Mutafifin Karena dalam adu tawar transaksi jual beli harus dibangun antarodin Bagaimana katanya harganya 150 real kemudian anda cuma tawar 50 real ya bagaimana kemudian saya akan kasih anda kemudian anda berdalil bahwasanya katanya saya masuk ke dalam kategori al mutafifin ya akhirnya kemudian si pembeli dia minta pembelaan dari saya ketika saya datang ke tempat itu alaih syekh betul betul kan ni kata ayatnya begitu saya bilang naham ayat ini memang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh antum saya bilang ini adalah berkenaan dengan timbangan dan takaran adapun jual beli maka tentu menggunakan dalil lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Rahimallahu abdan samhan idaba awas samhan idashtaro. Allah merahmati seorang hamba yang mudah apabila membeli dan mudah apabila menjual. Jadi jangan kemudian juga bertele-tele. Nah sekarang saya sekarang saya bilang saya mau beli sandal ini. Antum kasih ke saya berapa? Saya bilang langsung dia kasih harga. Saya bilang sudah diskon ini sudah. Kalau begitu sudah saya beli saya bilang samhan idabah samhan Ya, mudah apabila membeli, mudah apabila menjual, sudah. Ya, ikhtilaf iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adamu taklif tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang didasari karena pendustaan terhadap Yomudin ini pun adalah menjadi Ya, menjadi sebab yang dapat mengantarkan atau menjerumuskan seorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berikutnya, yang ketiga, di antara penyebab utama yang menjerumuskan manusia ke dalam azab Allah di dalam neraka adalah mentaati para pemimpin dan tokoh kekufuran, mentaati tokoh-tokoh kesesatan ya yaitu dengan turut patuh tunduk mempercayai ajaran-ajaran yang disebarkan oleh mereka yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fusilat ayat yang ke-25. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa Wa Lalu kemudian kami tetapkan bagi para pemimpin-pemimpin kesesatan itu qurana teman-teman dekat sehingga kemudian para tokoh-tokoh kekufuran dan kesesatan tersebut menghiasi ajaran mereka dari arah depan dan belakang mereka sehingga kemudian pada akhirnya mereka pun mengikuti para pemimpin itu dan kemudian mereka terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula di dalam uh, surat Al-Ahzab ya. Uh, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke Ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah telah mengutuk orang-orang kafir dan telah menyiapkan bagi mereka api neraka yang sangat panas. Khalidina fiha abada. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, la yajiduna waliyaw wala nasiro mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong seorang pun juga yaumatu ketika wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka yaqulun lalu kemudian mereka mengatakan ya laitana Allah wa ata'nar rasula mereka mengatakan aduhai alangkah indahnya jikalau aku semasa di dunia dahulu mentaati Allah dan rasul-Nya. Kemudian mereka mengatakan waqalu dan mereka mengatakan rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa sabila. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami fa sabila, maka mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Dan Di dalam Surat Al-Baqarah juga uh, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 165-166, uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِذْ Allah tubi'u kehendak مِنَ الَّذِينَ Allah adalah الْأَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ Allah وَقَالَ الَّذِينَ Allah, لَوْ أَنَّ لَنَا kehendak

Ittabarra alladina tubi'u min taba'u wa ra'awul adzab wa asbab. Ketika mereka sudah melihat azab, maka di situ mereka saling berlepas diri. Maka orang-orang yang mengikuti akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah orang-orang yang kami ikuti itu dua kali lipat dari dari azab." al iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu Seyogianya seorang mukmin, dia bersifat selektif ketika mengikuti atau mengagumi seseorang. Apakah sebab kekagumannya itu adalah karena kebenaran yang ia bawa, ataukah hanya sekedar keindahan dan kepandaian retorika? Betapa banyak saat ini orang-orang yang mengajak kita seakan mereka mengajak kepada agama Allah Azza wa Jal. Tetapi manakala kita cermati ternyata ajarannya menyimpang dari nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kaum muslimin tertipu oleh aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Ya dan di Indonesia ini saya pernah ketemu sama Ustadz Amin Jamaluddin yang dikenal di Indonesia ini sebagai Ustadz aliran sesat ya maksudnya apa karena beliau adalah Ustadz yang diantara asatidah yang paling paham tentang aliran-aliran sesat di Indonesia ketua LPPI pusat Jakarta beliau mengatakan di Indonesia ini terdapat 350 lebih aliran sesat ya 350 lebih aliran sesat. Ya, milah Abrahamlah apalah-apalah, ya. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian lebih bersikap selektif. Ya, di dalam e, mengikuti ajaran tertentu namun kemudian biidnillah apabila kita sekalian senantiasa berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Allah pasti akan melindungi kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tarok tuvikum amroini ma intama saktum bihima lantaudilu abada kitabullahi wasunnati. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang mana kapan jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan sesat selama lamanya yaitu kitabullah dan sunnah nabi-nabinya. Ikhwal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat. amalan pokok yang menjerumuskan manusia ke dalam adab Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemunafikan. Kemunafikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang munafik dengan neraka. Wa'ada Allahul al munafiqina wal munafiqatu wal munafiqati wan wal kufari naru jahannam ma fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa adzabun muqim Allah telah menjanjikan bagi orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan serta orang-orang kafir bahwa bagi mereka itu api neraka jahanam mereka akan kekal di dalamnya dan cukuplah neraka jahanam itu sebagai tempat kembali mereka dan Allah akan mengutuk mereka dan bagi mereka azab yang abadi. Ya. Oleh sebab itu bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid darqil minan nar di dalam surah ayat 145 Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dalam kerak neraka Di neraka paling bawah Dan engkau tidak akan mendapatkan Ada seorang pun penolong juga bagi mereka Orang munafik Diancam bahkan orang munafik memang Memang dilarang untuk disolatkan Kalau sudah ketahuan munafik Makanya kan sekarang di Jakarta lagi rame tuh ya di masjid-masjid ditulisi apa ada ada spanduk ya kami tidak menerima atau tidak masjid ini tidak menyolatkan pendukung penista agama benar karena pendukung penista agama itu disebutkan orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai orang munafik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman la tusalli ala ahadim Mata minhum abada ala Janganlah engkau menyolatkan orang yang mati di kalangan mereka. Jadi kalau sekarang polisi mau menangkap orang yang membuat tulisan seperti itu, maka Menteri Agama harus ditangkap. Ya, kemudian setiap percetakan yang mencetak Al-Quran harus ditangkap juga. Kenapa? Karena itu ayat, larangan itu ada dalam Al-Quran, jadi itu legal. Ya, karena di dalam pasal 29 ayat 1, dalam P4, ya kalau dulu kan kita ada penataran P4, kalau anak-anak sekarang kan tidak ada lagi ya. Dulu menghapar, butir-butir pancasila. Pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwasanya negara itu melindungi ya, melindungi warga neg, apa namanya? warga negaranya yang mengamalkan agamanya sesuai dengan agamanya. Tapi sekarang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tidak diperbolehkan untuk menyolatkan orang orang munafik apabila mereka meninggal. Kemudian yang kelima yang kelima adalah kesombongan ya kesombongan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum fiha khalidun dalam surah al-araf ayat 36 dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta mereka ingkar terhadapnya maka mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal ya mereka itu adalah kekal, kekal di dalamnya walladina kazzabu bi wastakbaru anha Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong di dalam menyikapinya. Maka mereka itu adalah ashabunar. Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya uh, Inilah beberapa amalan pokok yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Yang dapat menjerumuskan seseorang masuk ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka kelak. Demikian apa yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita kita sekalian dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin dari azabnya di neraka kelak dan memasukkan kita ke dalam surga. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Wafikum barakallah Yang pertama <coughs> Sebagaimana kita pahami Bahwa setelah salat asar dan subuh Hukumnya haram ketika kita salat Kecuali salat tahiyatul masjid Ada seorang ustaz yang mengatakan seperti ini ada pengecualian ketika kita di Masjidil Haram atau di Makkah. Itu ketika kita salat setelah Asar dan Subuh, tidak apa-apa. Apakah ini benar? Mohon dalil-dalil yang mendukung. Kemudian yang kedua, ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mengira bahwa amalmu dapat memasukkanmu ke surga. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjawab, iya. Yang dapat memasukkan kita ke surga adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan ridhonya. Bagaimanakah kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga, ada sebagian besar orang Indonesia itu berpendapat seperti ini: bahwa pemerintah Arab Saudi, ketika kita berumroh dan haji, mengiring kita untuk mengikuti mashabnya, yaitu mashab Ahmad bin Hambal. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma Pertama di sana ada tiga waktu Tiga waktu yang dilarang bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat. Setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian ketika matahari tepat persis di atas kepala kita sampai dia tergelincir. Kemudian, berikutnya adalah setelah kita sholat asar sampai matahari terbenam, tiga waktu ini kita dilarang di tiga waktu ini untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana kita pun dilarang untuk menguburkan, ya, menguburkan jenazah. Maka yang dimaksud dengan larangan melaksanakan sholat di sini adalah larangan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlakoh. Adapun solat Dawatul Asbab, namanya solat Dawatul Asbab. Solat-solat yang dilakukan karena adanya sebab, maka boleh, dilakukan baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid manapun juga. Solat Dawatul Asbab itu seperti apa saja? Seperti solat tahiyatul masjid, ya, dilakukan karena adanya sebab, yaitu duduknya kita atau datang masuknya kita ke dalam masjid. Kemudian berikutnya juga misalnya sholat gerhana. Ini juga sholat dawatul asbab ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Ya setelah sholat subuh misalnya tetap kita disyariatkan untuk sholat gerhana. Demikian juga sholat sunnah tawaf. Kapanpun kita habis tawaf siang malam, kapan kita sudah tawaf tujuh putaran maka kita melaksanakan tawaf eh, maaf salat dua rakaat di belakang makom Ibrahim ya ini adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW beliau mengatakan janganlah kalian melarang orang yang salat di tempat ini maksudnya di makom Ibrahim di eh, apa namanya di waktu kapan pun baik di waktu malam atau di waktu siang jadi salat dawatul asbab boleh dilakukan kapan pun juga walau dalam kondisi yang terlarang Termasuk diantaranya misalnya diantara waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat adalah pada saat khotib sedang khutbah. Ketika khotib sedang khutbah Jumat, boleh nggak kita sholat? Hukum asalnya kan tidak boleh. Ya masa khotib sedang khutbah kita sholat aja sholat sunnah mutlak kok kan tidak boleh. Tetapi karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat dawatul asbab, maka tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi apa yang dikatakannya itu kita katakan betul dan bukan bukan bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya di Masjidil Haram. Semua salat dawatul asbab maka boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan semata-mata karena amal perbuatannya kecuali jika Allah merahmatinya. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kita mendapat bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan iman dan amal soleh yang kita lakukan. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain Allah berfirman wadkhulul jannata bima kuntum malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab amal perbuatan kalian. Maksud daripada tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amal perbuatannya itu maksudnya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memiliki satu amalan di mana amalannya itu bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli surganya Allah gitu. Karena surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa beli dengan amal perbuatan kita kan? Maka masuknya kita ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih didominasi oleh apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah dengan amal ibadah dan amal sholat yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah. Uh, dugaan bahwa katanya pemerintah Arab Saudi itu memaksakan para jamaah haji untuk mengikuti madhab mereka. Ini tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Bahkan yang diajarkan di Arab Saudi sendiri tidak hanya diajarkan ya tidak hanya diajarkan madhab Hambali kita di sana mempelajari perbandingan madhab jadi semua madhab bukan hanya madhab yang empat itu kita pelajari semua. Adapun di dalam tata cara pelaksanaan sholat di Masjidil Haram maka tentu lebih cenderung kepada madhab hambali karena kalau seandainya setiap madhab sekarang mau diterapkan mestilah yang diterapkan di sana adalah madhab resmi yang diterapkan di sana ya kan sekarang misalnya orang kita mau sholat di masjid al kausar misalnya di masjid agung provinsi punya pemerintah daerah kita Lalu datang orang madhabnya Maliki atau Hambali atau Hanafi Sholat di masjid tersebut Imamnya sholat pakai madhab imam apa? Imam Syafi'i Apakah kita katakan bahwa oh, imam ini memaksa? Begitu enggak? Enggak Ya sudah Kalau seandainya yang diterapkan itu madhab Syafi'i Kan madhab-madhab ini masih dalam ruang lingkup ahlus sunnah wal jamaah Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sudais Ketika beliau berkunjung ke Jakarta dan sholat menjadi imam di masjid istiqlal beliau beliau pakai madhab apa syafi'i ketika sholat beliau membaca surat al-fatihah biasa beliau keraskan gak di masjidil haram bismillahirrahmanirrahimnya tidak kan begitu imam di istiqlal dan imam di masjid-masjid lain di beberapa masjid di Indonesia beliau membaca bismillahirrahmanirrahim karena memang ini ranahnya adalah ranah masalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan karena semuanya punya dalil dan semuanya sahih. Jadi nggak benar kalau ada misalnya isu yang mengatakan bahwa apa namanya uh, pemerintah Saudi Arabia memaksakan jamaah haji untuk ngikut ke mereka itu tidak benar. Buktinya Jamaah haji diperbolehkan untuk mempraktikkan seluruh madhab yang masuk ke dalam ranah alusunah wal jamaah. Mau maliki, syafi'i, hambali, mali, apa namanya, hanafi, zohiri, boleh. Yang tidak boleh Ahmadiyah. Tidak boleh, karena kalau ketahuan Ahmadiyah terdeteksi orang ini bermadhab Ahmadiyah atau beragama Ahmadiyah lebih tepatnya mengajukan visa ke Saudi Arabia tidak akan pernah dikasih bahkan kemarin ketika Raja Salman datang, saya mendampingi beberapa penasehat Menteri Agama Saudi, ya bertemu dengan tokoh-tokoh, tokoh-tokoh agama nasional, maka diantara isi, ya isi dialog, sharing yang di yang kita sosialisasikan saat itu bersama dengan beberapa tokoh-tokoh ormas Islam dengan para dai-dai terkemuka di Indonesia justru mereka terutama meng, apa namanya mengingatkan kepada kita sekalian para alumni ya dari Madinah, alumni dari Mekah, alumni dari Saudi. Mereka mengingatkan agar supaya di dalam fatwa-fatwa kita itu adalah tidak bertentangan dengan Ya dengan fikih yang mu'tabar dalam madhab yang tersebar di Indonesia ini. Ya, jadi seyogianya kita memberikan fatwa tidak bertentangan dan semua madhab semuanya tidak bertentangan karena baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah semua yang mengatakan tidak soal hadis. Fahwa madhabi. Cuman permasalahannya terkadang gejolak yang terjadi di bawah itu adalah kan karena tidak adanya ilmu di kalangan orang awam. Mereka tidak membedakan apakah ini masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat yang menunjukkan keanekaragaman atau itu penyimpangan gitu. Ya, atau itu penyimpangan. Oleh sebab itu eh, informasi tadi dipastikan eh, tidak benar. Dan saya yakin seluruh jamaah haji yang pernah ke sana juga dapat uh, mengetahui akan hal itu. Adapun kemudian tata cara ibadah sholat yang ada di masjidil Haram maka menggunakan madhab yang resmi yang ada di sana, maka tentu ini adalah karena tidak mungkin kan kita mau mentolerir atau mau mau melakukan. Misalnya sholat berulang kali. Dahulu sebelum pemerintah Saudi berdiri ketika di masa Turki Utsmani di Masjidil Haram itu dibagi empat pojok. Jadi masing-masing madhab itu punya sudut. azan dikumandangkan empat kali dalam satu waktu loh ya. Dalam satu waktu sholat. Jadi sekarang azan pakai madhab Hanafi. Nah, dikumandangkan. Kemudian berikutnya azab, azan pakai madhab Maliki, azan pakai madhab Syafi'i, azan pakai madhab Hambali. Solatnya pun itu dilakukan empat kali. Jadi di sudut ini pengikut madhab Hambali di sini Syafi'i di sini Maliki di sini Hanafi. Mana yang lebih bagus? Seperti itu atau seperti sekarang? Ya seperti sekarang. Kenapa? Karena menunjukkan apa? Persatuan. Dan apakah ada sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah? Dari apa yang dilakukan saat ini di Haramain Padahal semua madhab telah mengatakan idha sohal hadis bahwa madhabi. Apabila hadisnya sahih maka itu adalah madhabku. Demikian para hadirin dan silahkan Pak kalau ada yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya teringat tadi itu, ustaz menyampaikan bahwa di Madinah itu ada pertengkaran. Kebetulan saya berangkat dari tanggal 7, jadi yeah. ya, memang di sana sistem sistem tawar-menawar itu, dia sudah misalnya kita minta 80 real, itu dia bisa kurang hanya 70 real. Kalau dia bilang 60 haram, kebetulan saya, ya yang Ustaz kan, kebetulan saya sembahyang Jumat di Madinah. Nah ini kan pertanyaan ini kita punya pembimbing begini. Kan kita mau di di Birali. Kita sudah pakai ram hari Jumat. Nah, dan situ saya bilang eh, pembimbing kami bilang perempuannya juga ikut sembayang hari Jumat. Nah ini yang saya pertanyakan apa memang ada dalilnya supaya perempuan ikut sembayang kan ini kita sudah mau berangkat ke Birali untuk mikot. Nah, kedua seperti juga ini teman ada orang-orang Bangladesh mereka itu sembayangnya, tidak mau masuk di dalam, di luar saja. Ini bisa pertanyaan sama Ustadz. Apa sama pahalanya yang di luar Nabawi itu dengan yang di dalam? Iya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya istilah halal dan haram di kalangan para pedagang di sana, ya sebenarnya itu adalah untuk memudahkan transaksi saja. Jadi bukan tinjauan halal dan haram menurut tinjauan syariah gitu. Ya. Jadi karena banyaknya orang yang ini kan tidak paham bahasa gitu kan. Maka karena tidak paham bahasa, yang mudah dipahami oleh semua orang muslim itu mesti kalau dikatakan halal itu berarti boleh. Haram itu artinya tidak boleh. Ya misalnya ada orang mau minta air ini. Kita membutuhkannya. Akhirnya saya bilang haram. Ini bukan berarti ini haram kan? Maksudnya tidak boleh. Ya, jadi istilah halal dan haram yang saat ini dilakukan di bahasa pasaran oleh orang-orang di sana di Makkah di Madinah itu adalah bukan maknanya halal dan haram menurut tinjauan syariah. Sehingga biasa orang eh, apa namanya tawar-menawar di pasar bilang halal, halal, halal. Memang halal dari dulunya juga. Kalau dia bilang tidak boleh maka dia bilang haram gitu kan. Ini sebenarnya adalah karena bahasa komunikasi saja yang yang untuk memudahkan bahasa komunikasi. Ya. Karena sekarang kan yang penting faham gitu. Ya. Makanya katanya dulu ada orang jamaah haji, dia mau beli air, mau beli air di warung, mau beli air panas, dia mau bikin kopi. Akhirnya dia bawa bawa apa namanya gelas besar dia bawa apa nih bahasanya mau beli air panas kalau air bahasa Arabnya mungkin tahu semua orang yaitu apa mak air panas apa bahasanya karena tidak tahu dia ingatnya neraka yang panas akhirnya dia bilang mak jahanam <laughs> mau air neraka jahanam gitu jadi ini adalah untuk apa untuk eh uh, bahasa saja ya bukan berarti kemudian itu maknanya yang asli seorang jamaah haji juga dia mau melapor pergi ke pemondokan ke pengurus apa namanya petugas pemondokan lampu di kamarnya mati eh dia pergi sama petugasnya kemudian dipanggilnya petugas datang ke kamarnya kemudian dia tunjuk begini dibilang hada inna lillahi wa inna ilahi nah, mati Jadi di situ maknanya adalah bukan Bukan makna yang sesungguhnya Kemudian berikutnya Adapun berkenaan dengan sholat jumat Bagi kaum wanita diperbolehkan Kaum wanita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jumat Berjamaah bersama dengan kaum pria hanyasannya sholat Jumat itu tidak diwajibkan atas mereka karena sholat Jumat diwajibkannya kepada kaum pria. Namun apabila kaum wanita melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kaum pria seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabiat di zaman Rasulullah, mereka sholat Jumat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu sudah cukup bagi mereka dari melaksanakan sholat duhur.